ini rumah Ata apa rumah Kuya? Gimana dah? Aduh. Hai geng, selamat pagi. Hari ini gue belum tidur, habis nonton bola sampai subuh. Terus itu bini gue bangunin, akhirnya kita sholat. Kalau dia bikin sarapan, gue makan, gak tidur. Dan jalan sampai Jakarta jam 8, nungguin lontong, lontongnya belum datang. Kan kampret, dia rumah di Jakarta padahal. Dah, hari ini gue menjalani hari yang panjang sepertinya. Dimulai dari ke rumah Atta Halilintar. Semoga hari ini lancar, sukses, dan berkah semuanya, amin. Terus dulu. Jee, ini malah tidur, bang. Bang. Waduh, enak banget Pak Bos. Pak Bos, selamat pagi Pak Bos. Good morning. Telat mulu lu. Kemana lu? Ini udah nyampe di rumah Atta. Nah, gimana orang gua tiduran di mobil nungguin lu. Mobil lu sekarang di balai. Aku udah di balai sih gue. Ini di mana, Tong? Ini udah di rumah Atta. Ya udah nyampe sini aja. Siapa yang bawa gua ke sini? Ya udah, lu nggak perlu tahu deh, pokoknya intinya lu nyampe kan? Iya nyampe. Ya udah. Lah, ini gue udah ganti baju. Jadi gantiin baju gue, lu. Lu tahu siapa? Siapa? Bowo. Yo. Ayo, Tong, tapi Tong. Belakang lu lihat kan? Wah, ada di daw. Gue tahu di mobil Alphard putih. Gue nggak asing sama mobil ini. Ayo. Ini rumah Atta, rumah siapa nih? Atta, ya ilah. Udah, kita panggilin. Musik apa ya, bang? Bel. Oh. Ini sepuluh jatah kampet nih, janjian jam berapa nih, belum bangun juga. Assalamualaikum. Iya. Iya. Apa bangun? Lu nggak pede deh gue di sini. Kenapa bang? Disorokin. Disorokin dulu. Bukan itu tengah sayur bodoh. Waduh, ini rumah. Temboknya jadi mading semua, keren. Wah, jee, dia tidur lagi. Bang, wih. Jee, katanya mau kolab sama Atta. Gimana sih lo? Atanya. Lah itu, udah berdiri nunggu rumah di belakang lo dia no. Itu fotonya lontong. Gua janjian sama Atta. Pak, kalau mau ke rumah, jam 10 paling lama ya. Jam 10 gua udah cabut. Gue datang sampai sini jam berapa, Dek? Jam 10 gue sampai sini. Gue jalan jam 6 dari rumah. Ya kan? Tukang sayur pulang, gue berangkat tuh. Nyampe sini, udahlah masuk-masuk Kak, ada Devi. Sediain tuh minum sama Devi. Jangan ngobrol, biar lupa tuh kesini mau ngapain. Katanya masih tidur. Tungguin. Nyampe si siapa tuh cowok tadi bangun? Andre bangun, ketok pintu. Katanya nggak ada. Lo tau nggak bang ini kenapa? Kenapa? Settingan. Ini settingan gitu? Iya, settingan. Lo nggak tau, ini rumah Atta apa rumah Kuya? Lo nggak tau. Dan terakhir janjinya itu jam 3 datang. Kan, oke lah. Berhubung gue ada janji lagi, lontong yang mau cabut, gue mau ke CTP dulu. Tidur dulu. Tau langsung ke CTP gitu? Kali aja ya kan? Bentar. Nah, nih yang gue tungguin. Nih, lihat ini. Eh, lu jam 3 mah pergi lu. Ngomong jam 10 paling lama. Jam 3 jadi nih. Ya udah gue makan dulu ya. Masih nanya lu. Awas bohong lagi lu. Cabut. Jam berapa ini? Jam 5 kurang. Gue disuruh datang jam 3 sore lagi. Sampai tidur-tidur gue, sampai bosen tidur. Sampai nonton YouTube, dia gak datang-datang. Kayaknya gue kena prank kali ini. Fix ini bukan rumah Atta, di rumah Kuya. Udah lah, gue cabut dulu. Karena masih ada janji lagi sama yang lain. Hai gengs, balik lagi di channel
Gue lagi pertama kali ini sesuai permintaan udah banyak banget yang request nih. Langsung aja gue panggilin dia. Atta Halilintar! Oke, nungguin dari pagi ya. Oke. Dari jam 7 di rumah gue ya. Yes. Dan syutingnya jam 2 malam. Waiting list lu, gumpah. Gue berasa itu rumah Atta apa rumah Kuya. Gue berasa gue dikerjain apa gimana sih? Klarifikasi dulu deh, Kak. Apalagi nih? Tenang, beda, Pak. Oh, klarifikasi masalah gua nyanyi lo ke gua. Gua klarifikasi anu. Udahlah. Gimana dah? Aduh. Gua datang pagi, tiba-tiba lu kagak ada. Iya kan gua biasa jadwalnya agak-agak semrawut gitu loh, Pak. Padahal dia janji lu jam 10, Pak, gua cabut. Oke, gua datang sampai sini jam 9. Ternyata jam 7 cabut. Nah, gak ada yang tahu kalau dicabut tuh. Begitu jam 12, dicek kamarnya gak ada. Ternyata dicabut. Cabut sama siapa? Oke, tapi kita bakal bermain, bukan masalah tadi udah kita lupain tak ya. Kita bakal bermain jabati, jawab cepat dari hati.